Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nasha Akila binti Muhammad Sri dari STEM Zahcina. Pada hari ini, sekolah kami SMK Tengku Mizan Zainal Abidin telah mengadakan perkhemahan perdana unit beruniform peringkat sekolah di Pusat Kurikulum SMK Bukit Guntum. Perkhemahan kami akan berlangsung daripada 15 hingga 17 September. So, jom ikut saya saksikan. Perdana unit beruniform sekolah SMK Tengku Mizan Zainal Abidin pada tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Darwisha Zakira binti Zulkifli, wartawan dari Stand Channel. Hari ini kita bersama Korporal Hashim dari Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Terengganu. Saya ingin bertanya beberapa soalan kepada tuan. Pada pandangan tuan, apakah objektif utama yang dapat diberikan kepada para pelajar dengan menitai perkhemahan yang dijalankan ini? Okey, yalah, tahu je bila sebut pelajar je, bila ada je perkhemah-perkhemah untuk diorang ni, orang kata apa ni, dia dapat mempelajari iaitu dari segi kehidupan, gang, susah senang, benda yang kena buat dalam kehidupan. Dia ada ni peringkat pra lah, orang kata pra kehidupan. Gang. Bila dia, apa yang dia pelajari hari ni, dia akan bawa, dia akan datang untuk menepuhi cabaran yang akan datang. Apakah ucapan buat para guru dan para pelajar yang begitu semangat dan committed dalam menjalankan perkhemahan unit ini pada hari ini? Bagi saya ya, dia hanya itu je. Bagi pihak guru, dia perlu beri, turunkan lagi ilmu pada pelajar-pelajar, dan pelajar pula terima ilmu itu dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih tuan kerana
yang sudi sama kami pada hari ini. Of a feather, you and me, we change the weather. Yeah, I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain, and baby you know it's obvious. I'm a sucker for you. I'm a sucker for you. Yeah.